Kenya Malaysia adalah julukan nama baginya. Ada juga yang menggelarnya Raja Segala Rimba. Hutan Raya Belum berkeluasan lebih 300,000 hektar adalah hutan darat paling luas dan tertua di dunia. Terletak di utara Perak, hutan yang lebih tua daripada hutan Amazon ini adalah salah satu khazanah negara yang begitu berharga. Kaya dengan flora dan fauna, hutan ini juga telah menjadi destinasi pilihan bagi mereka yang cintakan alam semula jadi. Perjalanan dari Kuala Lumpur mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk sampai ke Jati Awam, Pulau Banding. Satu-satunya pintu gerbang untuk memasuki hutan diraja ini. Setibanya di sini, pemandangan hijau yang mengagumkan pasti akan memukau mata setiap pengunjungnya. Hutan ini menjadi habitat pelbagai spesies, flora dan fauna. Dianggarkan lebih 3,000 spesies flora dan pelbagai unggas rimba hidup di hutan ini. Terdapat juga pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di sini, seperti merentasi hutan, berakit di sepanjang Sungai Kejar dan melawat perkampungan orang asli yang dikenali sebagai Kaum Jahai. Di hutan ini sahaja, terdapat 11 air terjun yang menjadi tarikan aktiviti seperti berkhemah dan memancing. Memandangkan khazanah semula jadi di hutan ini amat indah dan sesuai untuk menjadi lokasi pelbagai aktiviti riadah. Tidak hairanlah mengapa Sultan Perak, Raja Azlan Shah, menganugerahkan taraf diraja kepada hutan ini. Jika anda seorang pecinta alam yang sukakan serangga eksotik pelbagai warna dan rupa, maka rimba ini adalah destinasi yang wajib untuk dilawati.